Jo madang Jo. Oi. Madenge. Mani ngerela bos. Nanti tunggu situasi yang pas. Oke. Ini situasinya harus pagi ini kita all spec karena kambingnya tidak ada yang menonjol tapi harganya tertonjol kan. Pusing enggak bos? Mumet. Pangeran sih pantas. Jangan barangnya mau piye bos? Kayak mumet iki. Yuk roll tengah yuk. Boleh. Berangkat yuk. Oke, siap. Siap, Bos. Oke. Lanjut. Bang Kiro. Ada yang beberapa yang sedang mengetik ini. Padangnya, Bos. Menginginkan beberapa barang tapi kita nyarinya puyeng. Bah, barang iki kon dijo tak wawancara aja langsung upload. Barang elek elek iki arep pira? Nggih. Oke. Akeh dikon iki dagingan ngono ya. Hah? Dagingan ngono. Wah, hah? Wah, opo ta? Wis sedhi. Ora tau tuku dagingan iki padahal. Aja ra diopo? Hah? Dagingan terserah. Oh. Pemirsa, di sebelah kanan saya ini pedagang kodangnya dari Wonosobo sing dari tahun saya belum lahir sampai hari ini eksistensinya masih masih bertahan. Mbah, jenenge sampeyan apa? Mustofa. Nggih, Mbah, Mustofa. Mbah, selamat Mustofa. Napa Mustofa? Mustofa. Mustofa Kipli. Mustofa apa? Mustofa Kipli. Amin, Mbah. Cipta khusus sama lain. Hari ini kita akan mengadil di Mbah. Karena ini kamu model ini. Iya. Bawa luasan apa bapak pia ini? Lumayanan. Kok ayu pun? Oh, iya. Karang juga lah. Karang lah. Iya, cukup baik. 55. Kira 55. Ini ora usah diterang nih, kabeh pemirsa wis mulai paham lek modus iki, Bos. Ya. Ha ya, ora. Oh, berarti jedo. Oh, ora usah dikocok sitok-sitok sing ketembung jenenge kupinge iki wis kowe jelas kupinge lho, Bos. Heeh. Baduke ya luas, apa? Iya. Kostumnya juga apik. Regane 55. 55. Wis berarti iki? Yo, insyaallah. Ora oke. Wis berarti 55 ge tukune apa ngadole? Iya, tol. 5,5 dengan kondisi harga update setu manis. Setu manis apa kayak? Setu manis rego ekonomis. Salah bos. Apa lo? Setu manis bersama kambing ekonomis. Oh, ini setu manis bersama kambing ekonomis. Oh. Punya kamu Mustofa ini salah satunya dengan harga 5,5 ini dorong ke bapak ini? Gua bon. Sesi satu kali. Mana bisa? Ya. Urung rapas. Salah satunya ini 5,5 dengan babon warna pisan ceritane Mbah Mustofa ini dan tentunya ini orang musisi ya. Oke. Di, ayo. Eh, rekon di nomor telepon ora? Yo. Aku padange. Duwe, nomor telepon duwe. Duwe. 085. Heeh, 200. Heeh. 893. Triple 7 brene. Berarti Mbah Mustofa duwe nomor telepon. Jadi pasti dong. Jadi nanti teman-teman yang menghubungi so. Ini kita kembali. Iya, mana bisa ngobrol sama? Nggak bisa nggak be. Yo, saya yang aneh, yang aneh. Malah belum seneng kalau sing siji iki, Mbak. Iya, iya, mesti. Di kamera nih. Iya. Pas, 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 pas. Ki urung, ki rong pasang. Setu manis bersama kambing ekonomis tentunya memang ini cocok juga untuk kocok-kocoknya sebagai MRP manduan ini regor-regor sak menikin nih mbak ya ini kawin ini ngomong dalam jenis mana ini kawin ini si aku nutupi nutupi obyek udah tahu kameramen ini regor beruan mbak itu bawah setengah sini kodoh orang kayak 4,5 jutaan kurang murah dia ini. Ini mau ngono iki anane kurang murah iki. Dia ono ono sing luwih murah kok wah emang. Perlu anake. Jadi ada 3 ekor iki. 3 ekor. 3 ekor bukan kambing daging tapi kambing breeding yang tentunya harganya memang kisaran iki mau jan itu di bawah 5,5 ya. Sing paling dhuwur 5,5 kok. 5,5. Iki 5,5. Dan ini harga jual. Harga jual. Iya. Pesen iso tapi pasar kita tetap aja ya mbak ini harga bisa berubah setiap setiap pasaran berubah bisa momen harus dimanfaatkan secepat mungkin ketika ini ono nek pingin dan jabri ini kita upload awan ini ya mbak ya kalau ada telepon di tambah nih oke boleh Bayu
Surya Rolas. Ming, cukup. Oh, sih. Ya, syukur kurdil. Santai. Kurang lebih seperti itu, teman-teman. Ada 3 ekor. Mbak, ini susunya lebih banyak, bujur-bujur gila nih, Mbak. Susunya kayak apa, Mbak? Ini babon mana bisa nolak pisan, Mbak? Ya. Wah, apa ya? Jos. Sehingga, Mbak? Iki, ya, Jos. Ayo. Wah. Garansi, Mbak. Wah, garansi. Garansi sehat semua, ya. Sehat semua, toh? Sehat. Nah. Ada 3 ekor ekonomisan punya Pak Mustofa, nomor sudah tersebut. Tentunya nanti teman-teman langsung iso kering, kita akan upload. Nek, uploadnya nyandak, renderingnya nyandak, nanti kira-kira jam 12 ya. Jam 12 kita launchingkan, nanti sekitar perjalanan pulang, moga-moga dapat respon baik. Nek, oke, okay, siap. Barangnya rumpayu naik ini berarti. Insya Allah. Ya, moga-moga tang payu kan, bisa. Maksudnya kalau mau rumpayu naik ini, nanti teman-teman ada yang respon di tangan. Cangkrep bawa dari Wonosobo mantep cangkrep pembelinya jalan luar kota sangat sangat. Oke Mbak, saya tinggal untuk update. Oke, yang lain jenengan ada 3 ekor sambil kita cari durasi nanti kita cari update mungkin sekelas-kelas ekonomisan karena ini hari Sabtu manis apa oke? Oke. Bersama kambing ekonomis. Oke. Saya potong sik mau tak lanjut giliane. Roll, oke. Let's go. Di kota Jogjal. Disambung satu lagi ada babon jumbonya kepala merah pemiliknya juga ini tidak asing lagi teman-teman kita ini yang mungkin dari Wonosobo. Iya. Wonosobo ini pun Wonosobo ini kebudalan petak. Kebudalan petak. Berarti nek mau kula titip nang Kaliwiro kaduan ya? Iso. Iso ya? Iso. Aku nek kanca Kaliwiro mau butuh sih jane. Kita update harga untuk hari ini sing model jumboan abang harga piro kira-kira? Sik aku njaluk koncone wong Lampung. Kok piro? Itu setengah, Bos. Itu setengah. Setengah ya. Gimana pintu kali, lepas satu kali. Ini untuk cipenya masih 2. Harganya? Harganya 75. 75. Kamu sebagai pendatang dari daerah Sumatera khususnya Lampung Timur untuk merespon harga-harga seperti ini kira-kira piye Pak Agi Pak Ali? Ya, Cek. Angka aman, masih aman. Aman. Untuk breeding angka aman ya, Pak. Dan ini teman-teman, ini tadi datang enggak salah bersama Indra Paluki Channel ya. Enggak. Gini ya? Saya datang sendiri kalau Indra Paluki Channel tidak datang sendiri, tapi ketemu neng kene. Ya, ketemu. Ada YouTuber kondang juga dari Lampung temanmu ya, kancamu ya. Kancane Mas. Mas Ali Alung. Dan teman-teman nanti nek arepe sing kan gini Mas, ada pembeli dari Lampung itu 1, 2, 3. Iki kira-kira ono solusi ra iki, Mas? Ya kalau solusi kalau langsung beli di Jawa mungkin repot transportnya. Nah, transportnya mungkin bisa dihitungkan. Kemungkinan gitu, cuman lebih enaknya ya cari aja di Lampung yang bisa yang biasa ambil dari mana. Gitu loh teman-teman. Jadi positif aman. Kadang-kadang daripada nanti beli 1, 2 dari kita memang kadang repot di transportasi, nanti bisa japri Mas Alung gitu. Mas Alung ini nomor berapa? Lampung Timur ya? Ah, Lampung kalau di farm saya Lampung Timur. Nomor HP-nya 0852 6933 5225. Oke. Seperti itu. Jadi nanti solusi daerah Sumatera khususnya Lampung Timur, beliau bisa cover. Maksudnya setiap waktu apa orang bisa tergantung kebutuhannya gitu. Tergantung pesanan. Nah. Tapi paling tidak sebulannya sekali lah ya. Mudah-mudahan minimal sebulan sekali bisa 2 kali. Oke. Oke. Atau nunggu informasinya, saya lanjut ke sebelah. Pak, ini untuk harga pasar penawaran sampean piro iki mau jalur penawaran rata-rata 6 juta. Rata-rata 6 juta. Dan maju. Iki abang api masalah Bang Luwes. Ini pada istimewanya memang di sini nih. Memang kupingnya kurang Jawa ya. Tapi gombelnya api. Gombelnya api. Pasungnya api. Selingannya kurang Jawa. Iki mau sampean ngikuti nomor telepon urung kena urung paling pasar mbok nawang kok. Bos ya, masih punya nomor telepon ya? Belum. Bro. Lali bos. Kok dimakan ikan kelan repot gula ini? Mas kambing sini kepala merah punya siapa? Bingung. Nah, ini pemilik kepala merahnya. Pemilik kepala merahnya yang mana memang kondisi masih kan Mas Samet. Namanya Mas Samet Wonosobo. Ayu barengnya. Mas Samet krempeng. Dan posturnya jumbo.
iki lek momen seperti ini memang tidak bisa terlewatkan. Kadang-kadang barang kondisi di pasar itu kita sangat sulit untuk mencari yang benar-benar kadang berkualitas. Dan ini ada beberapa tadi kita reviewkan, kita updatekan. Ada 4 ekor induk, monggo teman-teman yang memang minat segera dicapai. Kita launching, kita upload jam 12 siang. Oke, seperti itu teman-teman, dan terima kasih. Jangan lupa selalu dukung channel kami, Kami Galaxy TV. Dengan cara subscribe, bunyikan loncengnya, di like, di komen, serta di share sebanyak-banyak agar video kami bermanfaat. Selamat siang, teman-teman.